إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadis 331. Ana ibnu dhabihain. Aku adalah anak di antara, aku adalah anak dua yang disembelih. La aslalahu bihadzal lafaz, kata Syekh Albani, tidak ada asalnya dengan lafaz ini. Ya. Berkata Az-Zailai dan Ibnu Hajar dalam Takhrijul Kasyaf, kami tidak menemukannya dengan lafaz ini. Ya, aku berkata al-hadis dalam takhrij tersebut. Dan Ibnu Hajar mengatakan, aku berkata wa bayyadallahu ya'ni Az-Zailai wa qad akhrajahu. Ya, aku berkata demikian katanya. Wadhari annahu taraka bayadan fil asl ba'da qawli akhrajahu li imla'ihi fi ma ba'd falam yatamakkan. Ya. Kemudian kata beliau, aku menemukan Al-Hakim telah mentaklik hadis ini dan memastikan nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Mustadrak, ya, setelah ia meriwayatkan athar Ibnu Abbas, ya, dan Ibnu Mas'ud bahwasanya yang disembelih adalah Ishaq. Ya. Maka kemudian Al-Hakim berkata, waqad kuntu ara masyayikh al-hadis qablana wa fi sa'il al-mudun allati talabna al-hadis fi wa hum la yakhtalifun anna dhabi Ismail. Ya, aku melihat para masyayikh hadis sebelum kita dan di seluruh ya kota yang kami ambil hadisnya, ternyata mereka tidak berselisih bahwa yang disembelih itu adalah Ismail bukan Ishaq. Ya, dan itulah memang yang benar, ya, bahwa yang disembelih itu adalah Ismail bukan Ishaq, ya, Allahu a'lam.